Sekali pun tak pernah saya ditelepon. Per tahun di Mesir tak pernah ditelepon. Sekali haram. Maroko 2 tahun sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah telepon? Kalau ku telepon aku rindu, kau balik. Kalau ku telepon nak, sayang omak. Tak pernah telinga saya ini mendengar dia sayang omak. Pergi ke sini, belajar. Belajar. Kalau ku telepon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel itu, lari saya dari Medan. Lari saya pergi saya, 5 bulan saya tak sekolah. Di Riau saya makan, tidur, kau tidak jadi apa. Tidak ada guna sekolah ni mak, presiden tidak ada, gubernur tidak ada. Aku guna sekolah. Jadi kau tidak jadi apa, belikan aku kolbi sel. Aku tidak jual ikan asin. Karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin itu. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek, Indragiri Hulu, carinya sekolah, datang Ustadz ceramah ke kampung. Nama Ustadz itu Ustadz Suherman Siregar. Habis pengajian diundanglah Ustadz ini ke rumah, makan, segala macam. Habis itu ditanyanya, Ustadz di Air Molek guru? Iya bu, saya guru. Oh, bisa anak kami masuk, silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustadz, tak bisa, kami tak pilih. Tak mempan makan siang itu ternyata. Rupanya berubah hati Ustaz ni. Ku tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Bawalah anak. Ini anak. Ku tengoknya lama. Oh. Silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini memang dari dulu memang muka pengibat. Banyak orang ibat. Kalau diperturut gandah banyak orang nangkap saya. Tapi asal ditengoknya, tak usah lah. Terus tengok, kita tangkap pak, tak usah, omaknya baru meninggal, kasihan. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah lah, tidur-tidur lah, tak bisa. Tunjuk aja, tak berhenti merepet. Asal singgah saya ke rumah itu pak gubernur, tak berhenti apa-apa. Tapi saya, kenapa Ustaz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak salah? Saya mulai hitung-hitung. Omak Sianu kakinya dipotong gara-gara diabetes, mati. Omak Sianu makan kambing, domam, mati. Omak Sianu mati. Omak kunilah yang masih bertahan. Kunik mati aja repet. Alam, asal dia mepet. Kalau pesuruhan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita pagi. Dia pun senyum. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan aja lah sampai masanya, hilang juga dia. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai dia hidup. Andai ku biarkan dia dulu merepet. Andai ku turut dulu cakapnya. Ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang, berapa anak muda datang. Ada omak kau? Ada. Yang kau lawan ya. Ada yang Ustaz kisahkan. Apa yang dia minta? Ku kasih. Kenapa dikasih ini? Supaya aku tak menyesal. Kalau di, tapi namanya manusia tentu. Kalau diurut-urut-urut balik, apalah yang kesan? Satu kesan. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk.
dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian, peluk. Sebelum pergi itu, peluk dia kuku. Ciumlah kening. Supaya tak bisa. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.